Halo teman-teman, kembali lagi ya dengan saya Freddy. Jadi di video ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Yang kemarin kan kita bahas bareng untuk pola latihan dan pola makan untuk tipe tubuh yang ektomorf. Nah, di video kali ini kita bahas lagi ya teman-teman, sharing bareng lagi ya untuk pola makan dan pola latihan tipe tubuh endomorf ya. Mungkin buat teman-teman di sana, sekali lagi mohon maaf, ada yang punya genetik ini yang endomorf ya. Ciri-cirinya adalah, maaf ya, untuk orangnya pasti gemuk ya. Terus dia mempunyai apa, tipe badan yang gendut nomor satu, terus sama perut yang buncit juga. Terus yang terakhir adalah punya metabolisme yang sangat lambat. Nah, apakah genetik ini bisa dirubah atau tipe ini bisa dirubah menjadi ekto atau meso? Bisa kok, asal kita bisa rutin latihan dan mengubah pola makan ya teman-teman. Jadi untuk pola makan sendiri gimana? Nah, nomor satu yang kita bahas adalah pola makan ya. Pola makan yang buat tubuh endomorf ini harus yang namanya defisit kalori. Kebalikannya kok sama video yang kemarin atau buat tipe yang meso. Kalau yang meso PR-nya kan tidak makan, makan, makan dan makan. Kalau yang endo ini PR-nya adalah defisit kalori ya, teman-teman. Jadi defisit kalori di sini sendiri adalah mengatur jumlah kalori harian yang harus Anda konsumsi perharinya. Berapa perharinya? Di sekitar di antara 2000 sampai 2500 maksimal ya. Jadi kalau bisa di bawah 2000 kalori per hari. Nah, kita bakal bahas dulu di pola makan untuk masalah timingnya, pola makan dan penyajiannya serta apa saja yang dimakan. Lanjut aja ya teman-teman. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah jenis pola makan apa saja, yaitu nomor satu karbohidrat, protein, serat sayur, sama air mineral. Ini harus benar-benar imbang ya teman-teman. Katakanlah kalian harus bagi yang namanya kalori juga untuk kebutuhan karbohidrat per hari berapa, protein hari berapa, sama serat dan sayur berapa. Nah, untuk karbohidrat ini maksimal ya teman-teman, maksimal buat teman-teman itu ambil 500 gram karbohidrat per hari ya. Untuk proteinnya yaitu 1 gram per kilogram per berat badan kalian. Misalkan berat badan kalian 70, berarti 170 kali 1 gram aja gak apa-apa, cukup untuk memenuhi kebutuhan protein harian kalian ya. Katakanlah minim 70 gram protein per hari yang harus kalian cukupi. Untuk karbonya sendiri berapa? Nah, karbo paling gak usah dikalikan, cukup ambil 400 sampai 500 gram aja per hari. Dan saran saya untuk karbonya itu ambil yang karbohidrat yang kompleks ya. Mungkin teman-teman udah paham juga yang karbohidrat kompleks itu apa saja. Nomor satu ada beras merah, terus ada ubi, ada singkong, ada oat ya. Jadi karbo ini termasuk karbo yang rendah gula tapi tinggi serat. Kebalikannya sama yang karbohidrat simplex, yaitu yang kayak nasi merah, terus kue-kue atau mie atau yang terbuat dari terigu, itu yang namanya karbohidrat yang simplex, yang tinggi gula, seratnya rendah. Nah, kalau bisa saran saya kalian ambil optionnya yang pakai karbo yang kompleks. Sama ini ngomongin karbo, kalau ngomongin protein mungkin kalian udah paham juga, banyak di video saya yang diterangkan bahwa apa untuk pola makan dan lain-lain kan. Di sini protein kita bisa ambil dari nomor satu daging sapi, dada ayam tanpa kulit ya. Terus apa, ada ikan, ada telur dari kacang-kacangan ya. Buat teman-teman yang alergi nabati bisa ambil dari hewani. Kebalikannya kalau yang alergi yang hewani bisa pula mengambil protein yang dari nabati sendiri ya teman-teman. Jadi untuk masalah sayur buah itu terserah kalian, tapi saran saya kalau buah kita ambil yang kalorinya juga jangan terlalu tinggi ya teman-teman. Kayak contohnya
mangga yang masak itu atau nangka itu termasuk kalorinya terlalu tinggi. Jadi ambil, kalau saran saya yang bagus buat defisit kalori atau buat diet ya, ada apel hijau, ada melon, ada pir, ya. Terus ada apa namanya? Pokoknya yang airnya tinggi gitu aja ya, katakanlah kayak apa? Pir, terus ya, yang gampang lah kalian cari. Terus untuk sayurnya sembarang sayur bagus, tapi saran saya paling bagus sayur yang hijau ya, teman-teman. Jadi hijau merupakan yang sayur yang tinggi atau apa, banyak kandungan zat klorofilnya ya, kalau yang hijau. Jadi saran saya pakai itu. Terus untuk testosteron, nah ini penting juga ya, testosteron kalian bisa ambil dari yang namanya kerang, untuk yang dari hewani sendiri atau yang dari nabati ada tauge. Jadi kalian juga harus butuh yang namanya penyeimbang hormon atau testosteron. Kali yang alami juga ada, untuk suplemen juga ada ya. Itu kita ngomongin jenis-jenis pola makan dulu, terus masuk ke cara penyajian. Nah, penyajian ini kembali lagi kita, ini selera kita ya, semakin kita pilih opsinya dikukus, dibakar, direbus atau dipanggang, itu lebih baik daripada digoreng. Karena empat tadi, panggang, kukus, apa, sama dibakar, itu dia masih, katakanlah, masih lebih awet untuk kadar proteinnya sendiri daripada digoreng. Karena kalorinya juga masih dikit, kalau digoreng otomatis dia kalorinya makin tinggi, kadar proteinnya makin berkurang kalau digoreng. Nah itu saran saya, lebih baik ada yang namanya dikukus, dibakar, dipanggang, sama direbus. Nah saran saya itu. Terus untuk apa, penyajian yang selanjutnya, untuk karbonya juga ya teman-teman. Jadi mending pakai yang karbo dikukus aja, kayak singkong, ubi, jangan digoreng ya. Terus kembali lagi kita, yang terakhir adalah penyajian. Nah penyajian atau timing makan kita, nah jadi diusahakan buat yang apa, lagi defisit kalori, itu makanlah sebelum kenyang, berhentilah sebelum lapar. Jadi makan kalian itu ibarat kayak nyicil gitu loh, jangan banyak-banyak, jangan langsung porsi banyak, enggak, tapi sekali makan dikit-dikit. Atau mungkin kalau mau option kalian mau ambil pola makan yang 3 kali sehari, bisa kok. Jadi diusahakan karbohidrat itu segenggam kepal kalian ya, segenggam kepal kalian, untuk proteinnya sebesar telapak kalian. Jadi ini protein, ini karbohidrat. Terus sayurnya juga nggak usah terlalu banyak-banyak, nggak apa-apa, yang penting segini. Jadi kalian bisa ambil option ini 3 kali makan, katakanlah jam 8 pagi sarapan segini, nanti jam 1 siang sarapan segini, nanti jam 5 sore makan segini. Nah ada, terus Mas Wedi, kalau di jeda makan kita lapar bisa masukin apa? Nah kita opsinya bisa ambil buah tadi, katakanlah 1 buah apel atau pepaya, atau katakanlah pir di tengah-tengah jam makan itu ya teman-teman. Atau bisa nanti kalau asupan proteinnya kalian kurang, penuhi dengan yang namanya apa namanya, whey protein atau whey isolate di tengah-tengah latihan, atau di pas jeda habis latihan ya, atau mau tidur kan. Kita makan malam, makan sore terakhir kan jam 5, nah malam kan otomatis kita pasti agak lapar juga. Bisa kalian ambil yang namanya whey protein atau apel hijau di saat tidur ya. Atau lebih bagus ya kalau malam ngambil salad aja, salad buah atau salad sayur. Itu untuk pola makannya ya. Kita lanjut ke pola latihan. Jadi pola latihan di sini yang harus kalian lakukan adalah nomor 1, banyakin kardio. Jadi kebalik sama yang ecto. Kalau yang ecto itu paling enggak kardio secukupnya aja, dan kalau bisa jangan kardio. Kalau yang indo ini harus wajib kardio. Kardio bisa dilakukan kapan, Mas? Kardio paling bagus, paling tepatnya yaitu sehabis olahraga, sehabis kita mengangkat beban. Dimana kardio di saat angkat beban itu cuma membakar kalori di saat kita kardio, dan paling bagus bakar kalori itu yaitu angkat beban ya teman-teman. Jadi buat ibu-ibu atau buat bapak-bapak yang, maaf, yang agak gemuk, jangan takut main beban, karena main beban itu
adalah membakar kalori 12 jam sehabis kita melakukan angkat beban yang berat. Beda sama kardio. Kardio membakar kalori di saat kita kardio aja, ya. Jadi dipahami benar-benar, membakar lemak di saat kita kardio saja kalau yang namanya kardio. Nah, kalau yang namanya angkat beban, itu akan membakar kalori kalian selama 12 jam sehabis kita latihan, masih kita metabolisme dibakar untuk lemaknya, ya. Jadi itu sekali lagi, banyakin kardio, terus main, jangan takut main beban berat. Justru main beban berat akan membakar lemak kalian semakin banyak. Dengan asupan protein kita yang banyak dan pola makan kita yang banyak, otomatis growth untuk muscle-nya atau apa build muscle-nya kalian lebih dapat. Jadi massa otot yang naik, nanti massa lemaknya yang turun. Jadi mungkin kalau kalian sukses, bisa tubuh kalian bisa menjadi tipe mesomorf yang kalian inginkan, ya. Jadi mungkin cukup ini dulu video dari saya. Teman-teman, makasih ya. Jadi video ini saya sengaja bikin yang ada episodenya, ya. Jadi kita bahas dulu tipe-tipenya, ada 3, ecto, meso, sama endomorf. Terus yang kemarin saya udah bahas yang tipe pola makan dan pola latihan yang ectomorph, dan kalau yang sekarang saya bikin ya endomorph, atau kita ya, kita bikin, kita sharing bareng. Kalau yang meso udah nggak usah dibahas lagi, udah bagus banget. Jadi sekali lagi terima kasih ya, salam buat teman-teman dan keluarga teman-teman di sana, semoga sehat selalu. Dan buat yang tipe endomorph itu, semangat terus ya kalian ya, harus dan wajib rubah mulai sekarang. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.